Bismillah, di video kali ini kita akan mengunboxing sebuah produk bohlam ya. Mungkin ini sahabat untuk para pemancing, untuk para pendaki maupun untuk bapak-bapak yang berdagang ya. Kira-kira bohlam apa? Kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita yang membahas barang-barang yang unik. Di video kali ini kita akan mengunboxing satu buah produk bohlam yang cukup menarik ya. Ya, ini mungkin sahabat untuk para pendaki, untuk teman-teman dan agan-agan yang suka mancing maupun bapak-bapak yang berjualan yang biasanya pakai lampu menggunakan aki itu ya. Ya, mungkin video kali ini bisa membantu ya. Tapi ini kita video unboxing dulu, kita belum video full reviewnya ya. Oke, sebelum kita masuk ke intinya, kita jangan lupa ngopi dulu ya. Bismillah. Oke, kita kembali lagi ke intinya ya. Kita akan unboxing sebuah produk bohlam yang cukup menarik ya. Makanya kita beli dan insya Allah kita review ya. Semoga bisa membantu. Kita langsung ambil untuk produknya ya. Nah, ini dia produknya, cukup besar ya. Ya, ini gak muat ya kameranya. Seperti ini, kita langsung ambil alat untuk unboxing si produk ini ya. Nah, ini dia kapak ajaib ya, gantungan kunci yang sangat bermanfaat. Silakan teman-teman kalau ingin, ada di video sebelumnya ya, video lama kita. Kita langsung unboxing. Bismillah. Nah, ini dia. Ini produk bohlam, cuman kira-kira teman tahu enggak ini bohlam dari merek apa? Ya, yep. Cukup safety ya. Nah, di sini terlihat Aoki ya. Ya, ini Aoki. Oke, seperti ini. Nah, ini ya. Kita beli langsung dua ya. Kita singkirkan dulu untuk kapaknya. Nah, seperti ini produk bohlam dari Aoki ya. Ini AC maupun DC ya, emergency LED. Post fitting gantung ini ya. Nah, seperti ini, silakan dibaca teman-teman dan rekan-rekan. Oke, kita ambil satu saja ya. Ini seperti ini, klaimnya 20 watt dan mampu bertahan di 5 jam ya. Nah, sel baterai dapat diganti. Nah, ini ya kelebihannya. Ini bisa menggunakan baterai 18650, bisa dilepas pasang. Nah, itu keunggulannya ya, makanya kita beli. Nah, ini untuk tipenya tipe AK5589. Silakan kalau teman-teman ingin atau tertarik bisa langsung cari ya di e-commerce ya. Di e-commerce kesayangan Anda. Seperti itu. Ini klaimnya 20 watt. Nah, seperti ini ya. Lifetime 25.000 ya. 25.000 jam. Dan ini temperaturnya tuh 6.500 Kelvin. Nah, ini cenderung ke natural ya. Oke, klaimnya baterainya 1500 mAh, bertahan 5 jam, tapi kita nanti akan tes di video full reviewnya ya. Oke, kita langsung unboxing ya. Nah, seperti ini, emergency Aoki emergency LED bolt AC maupun DC ya. Ini tipenya, teman-teman jangan lupa, oke. Kita langsung buka, bismillah. Nah, paket pembelian kita dapat fitting. Nah, ini untuk digantung ya, dan kita dapat bohlamnya. Nah, bohlamnya seperti ini, fittingnya kita singkirkan dulu. Nah, ini dia bohlamnya, penampakannya seperti ini ya, cukup besar ini. Oke, seperti ini. Wih, bisa lah nyala. Wih, kita coba buka ini dulu ya untuk baterainya. Oh, di sini ada dua baterai ya, teman-teman bisa menggunakan dua slot baterai di sini. Di sini sudah ada dari Aoki. Oke, bawaan dari Aoki satu, dan di sini sebentar. Oke, hanya satu ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan untuk baterainya sendiri, bisa menggunakan baterai dengan tipe 18650, itu baterai yang sangat mudah ditemukan ya. Oh ya, catatan lagi teman-teman menggunakan yang top button seperti ini ya. Oke, kalau tidak bisa, kalau teman-teman adanya flat, bisa pakai atau bisa diakali dengan magnet ya, seperti itu. Oke, seperti ini ya.
kita langsung pasang lagi. Oke, seperti ini. Kita coba matikan lampunya ya. Nah, seperti ini. Kita nyalakan. Nah, ini ya. Nah, seperti ini terangnya. Yap, ini lumayan ya. Ini lumayan. Nah, kita pakai fitting. Kita coba pakai fitting. Wes, ini lumayan ya kalau untuk ya di luar ruangan atau untuk emergency, untuk berdagang itu cukup sepertinya ya. Segini sudah cukup lah. Oke. Terus untuk pengecasannya, teman-teman jangan khawatir ya, untuk baterainya nanti over. Ternyata di sini sudah menyediakan fitur untuk cut otomatis ya. Jadi misal ini baterai penuh, bisa langsung dipotong ya, atau dimatikan lewat sistem yang ada di dalam bohlam ini ya, seperti itu. Oke, kita coba ganti lampu yang di sini pakai lampu yang ini ya. Oke, sebentar. Wis. Oke, sekarang kita sudah menggunakan lampu dari produk yang kita unboxing tadi. Kira-kira bagaimana? Apakah terang? Waduh, ini malahan lebih terang daripada yang lampu tadi ya. Yaitu kita pakai lampu dari Hanuk LED Bluetooth ya. Ini 9 watt. Jika teman-teman tertarik, kita juga ada reviewnya ya. Kalau tidak salah itu di video lama kita. Kalau tertarik bisa langsung tonton di video sebelumnya ya. Kita juga sudah bahas untuk bohlam ini ya. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah ini terang? Ya, ini menurut saya terang ya. Oke, kita ganti lagi untuk si produknya ya. Nah, sekarang kita sudah ganti untuk lampunya tadi ya. Ini dengan merek Aoki cukup bagus ya. Kita coba buka yang satunya, apakah ada problem di sini sekalian ya. Oke. Ini sengaja kita beli dua ya, untuk jaga-jaga ya, jika listrik padam kita bisa langsung gunakan ini. Set. Set. Wih. Lampunya dikasih ini satu. Wih. Terang ya. Masya Allah. Nah, taruh sini ya. Masya Allah, ini cakep ya. Wih, bisa jadi setup baru. Oke, seperti ini untuk unboxing kita di hari ini ya. Ya, semoga video ini bisa membantu teman-teman dan rekan-rekan yang baru cari lampu emergency maupun lampu untuk sehari-hari ya. Ini bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi lampu emergency dan bisa jadi lampu untuk emergency ya. Maksudnya itu lampu sehari-hari maupun bisa dilepas untuk lampu emergency, seperti itu. Oke, untuk full reviewnya ditunggu saja ya. Kita akan tes untuk durasi baterai dari bohlam ini, kira-kira kuat berapa jam dari penuh ke nol ya, seperti itu. Yep, jika ada kritik dan saran langsung saja di kolom komentar. Jika ada yang bertanya silakan, insya Allah kita langsung jawab ya. Dan jika teman-teman suka dengan video kami atau video kami bermanfaat bagi teman-teman, silakan di-like. Jika memang video kami tidak bermanfaat, silakan dislike. Dan jangan lupa subscribe agar video kami terus berkembang lagi ya. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Kita nyalakan set. Set. Wes. Mantap. Masya Allah.